Mas Edi, iki kecekel sing siji iki lho, nek Tlaga Sari iki. Telah tertangkap salah satu pelaku pemukulan terhadap bapak driver ojol yang dituduh serobot antrian di SPBU Majapahit, Semarang. Pelaku yang tertangkap berprofesi sebagai juru parkir di daerah Tlaga Sari. Terlihat pelaku pingsan saat diamankan warga, sedangkan kedua pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Pada saat para driver ojol menuju ke Tlaga Sari untuk menangkap pelaku, para pelaku telah dilengkapi dengan senjata hingga terjadi bentrokan. Akibat bentrokan tersebut, tangan salah satu driver ojol terkena bacokan dan mulutnya berlumuran darah. Kronologi kejadian sebelumnya bermula ketika ketiga pelaku sedang antri untuk mengisi bensin. Salah satu di antara mereka lupa membawa uang. Salah satu pelaku langsung pergi untuk mengambil uang ke ATM terdekat. Namun pelaku tersebut terlalu lama mengambil uangnya. Akibatnya bapak ojol pun mendahului ketiga orang ini untuk mengisi bensin. Namun ketiga pelaku merasa antrian mereka diserobot oleh bapak ojol. Saking emosinya mereka bertiga mengeroyok si bapak ojol. Akibat dari pemukulan tersebut wajah dari si bapak ojol berdarah dan mengalami luka memar.